Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, ketemu lagi sama Sinta Rosari di program Bible Study dengan tema Medan Perang Orang Kristen. Nah, eh, sebelumnya sempat ada pertanyaan yang belum dijawab ya sama Pak Nasokili Mari kita simak kembali ini dia pertanyaan saya: "Mengapa ya, Pak, Tuhan mengizinkan orang Kristen mengalami peperangan rohani? Tujuannya apa sih, Pak?" Nah tadi kita udah denger pertanyaan dari Sari nih ya Pak ya menarik sih saya juga berpikir kenapa sih Tuhan mau repot-repot ngijinin kita apa ya ngalamin yang namanya peperangan rohani. Nah tujuannya tuh apa sih Pak sebetulnya kan capek gitu Pak peperangan rohani itu capek. Tujuannya tuh apa sebenarnya Pak? Ya banyak orang yang bertanya tentang pergumulan yang dihadapi iya. banyak pertanyaan mengapa bagaimana capek dan seterusnya. Iya. Ya kita harus fair, harus jujur menyatakan bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab juga memperlihatkan bahwa mereka menghadapi pergumulan peperangan rohani yang tidak sedikit. Melalui pencobaan yang dinarasikan dan di dalam banyak teks Alkitab memperlihatkan bahwa iblis ternyata menjadi pribadi yang sangat cerdik untuk menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita dengan strategi yang luar biasa. Dan Lukas memberikan awasan yang sangat baik untuk kita, untuk semua kita. Ya, bahwa ternyata ia menunggu waktu yang baik. Dalam Lukas 4 ayat 13. Setelah ia mencoba Yesus Kristus, ia menunggu waktu yang baik. Baik menurut dia, memang baik bukan menurut yang baik tetapi, baik menurut dia dan membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Karena itu, bagaimana kita bisa melihat kondisi ini dalam perspektif yang benar? Hmm. Allah mengizinkan pengalaman peperangan rohani itu dengan tujuan banyak tujuan, tetapi saya mengidentifikasi bahwa tujuan Allah adalah supaya menerima anugerah. Yang melebihi dari apa yang kita pikirkan melalui pencobaan, melalui masalah, kita bisa melihat sesuatu hal di balik dari kondisi itu. Yang kedua adalah, mengapa kita harus berperang seruan? Apa tujuannya supaya kita dapat mengenal siapa yang membuat kita dapat kuat? Siapa di belakang kita? Ya, tentu di belakang kita adalah Allah. Dan mengingatkan kita supaya iman kita dimurnikan, terus dimurnikan menjadi pribadi yang hmm. sempurna, seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi, banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan melalui persoalan-persoalan kita, kita berperang secara rohani, dan kita harus sadar bahwa jangan lupa bahwa di belakang itu, di balik itu semua, ada pelangi yang memberikan warna-warni dalam hidup kita. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagian Efesus pasal yang ke-6, ya. ayat 18 sampai dengan ayat 22 yang merupakan bagian yang membuat kita dapat memenangkan pertarungan. Okay. yaitu berdoa. Berdoa setiap waktu tanpa henti. Jadi tidak pernah berhenti untuk berdoa itu yang digambarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah supaya dapat memenangkan pertarungan melawan kuasa kegelapan itu berdoa setiap waktu apa nilai yang kita dapatkan ketika kita berdoa ada kekuatan baru ada jalan ada solusi ada kedamaian walaupun kita tidak mendapatkan jawaban langsung tetapi ada kedamaian menunggu waktunya Tuhan. Praktik berdoa di dalam Alkitab banyak sekali. Para rasul, para nabi, tokoh-tokoh Alkitab, umat Allah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka memiliki beragam tujuan atau kepentingan dan fakta membuktikan bahwa ternyata ada yang terjawab, ada yang tidak terjawab. Kita harus mengetahui bahwa di atas segalanya kehendak Allah yang terjadi. Ya, kita beri ruang kepada Allah. Ya. Jadi, jangan kita paksakan Allah. Itu kita harus tempatkan diri sebagai manusia ya. yang merendahkan hati hidup di hadapan Allah. Secara khusus dalam ayat 18 sampai dengan 22 itu memaparkan bagaimana dan kapan kita berdoa. Ayat 18 A di bagian A dia menyatakan bahwa kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh roh kita berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah 18B. Di dalam ayat 18B berjaga-jaga di dalam doa. Berjaga-jaga sungguh-sungguh menempatkan diri di dalam seluruh kehidupan kita karena saat kita berdoa bisa juga kita akan mengklaim bahwa kita memiliki kuasa, gitu ya, kemampuan tidak iblis juga bisa memakai itu. Karena itu, harus kita berjaga-jaga, berdoa, berkelanjutan, tidak putus. Kita terus meminta kepada Tuhan, tetapi sekali lagi Yesus Kristus sudah memberikan prinsip yang sangat jelas sekali bahwa kehendak Allah yang jadi dalam doa, Bapak kami, kan kehendakmu yang jadi kan bukan kehendak kita kita yang kita paksakan melakukan tugas kita sebagai orang yang percaya berdoa syafaat jangan hanya untuk diri sendiri untuk semua berdoa agar ada keberanian keberanian untuk apa memberitakan kabar baik Rasul Paulus memiliki prinsip bahwa baginya hidup itu baginya hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus agar memiliki keberanian untuk memberitakan kabar baik. Ya. Bagian berikutnya adalah berdoa untuk penyertaan Allah dalam ayat 23 sampai dengan 24. Dan pada bagian akhir dari surat Efesus ini, Rasul Paulus memohon kepada Allah tentang kehadiran damai sejahtera kasih dan iman di tengah-tengah umatnya. Itulah sebabnya bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya itu menjelaskan unsur damai sejahtera itu yang merupakan salam yang biasanya digunakan oleh Rasul Paulus dalam surat-surat yang mulai dari Roma, Yesus yang kita baca adalah damai sejahtera Allah menyertai kita dan itu adalah doa agar Tuhan menyertai kita. Yes semua orang kita membutuhkan penyertaan Allah. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan perang. Kita berhadapan dengan medan perang yang luar biasa ini. Karena itu diperlukan kekuatan. Di luar dari kita, di luar dari diri kita, kita membutuhkan dinamo yang membuat hidup kita bisa tetap survive, kuat, menyala bagi kemuliaan. Tuhan. Amin. Amin. Oke ya, jadi kita lebih ngerti ya kenapa sih Tuhan izinin peperangan rohani itu terjadi hmm. dalam kehidupan kita gitu ya. Kita supaya kita menerima anugerah melebihi dari yeah. apa yang kita pikir dan supaya kita dapat mengenal dia kadang-kadang di dalam peperangan ternyata kita oh iya tuh ku tuh dahsyat banget gitu ya dan supaya iman kita juga diburnikan dan kita melihat kemuliaan Allah seperti kapasitas kita diperbesar lagi gitu ya yes. Pak ya dari peperangan itu terus kita ngelihat Tuhan tuh bener-bener dahsyat dan luar biasa wah keren banget terima kasih Pak untuk jawaban Sama -sama. Dan penjelasannya saya yakin pembahasan ini makin kepengen nanya lagi nih <laughs> ayo teman mahasiswa semangat semangat, masih semangat nanya masih masih oke nih berarti yang paling keras jawabnya mungkin Daud yuk langsung boleh tanya oke ya saya ingin bertanya nih pak ini mengenai hal berdoa kenapa orang Kristen harus berdoa pak betul Padahal kan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah maha tahu gitu ya Keren banget pertanyaannya, Daud. Saya juga pernah dapat pertanyaan ini nih, Pak. Tuhan kan maha tahu. Kenapa kalau udah Tuhan maha tahu, kita harus berdoa? Kan Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, boleh, Pak, dijawab. Betul. Tuhan sudah tahu segala-galanya, karena hmm. Ia mengetahui segala-galanya. Yeah. Ia disebut sebagai Allah yang omniscience. Tahu segala-galanya, apa yang kita butuhkan. Ia mengerti apa yang kita minta. Yeah. Sebelum kita berdoa, sebelum kita minta kepadanya, tetapi mengapa kita perlu berdoa? Ya, kenapa nah, itu doa? kan pertanyaannya, kan? Hmm. <laughs> mengapa kita perlu perlu berdoa? Yang pertama, karena firman Tuhan mengajarkannya kepada kita. Ya. Mengajarkan ada contoh-contoh bagaimana berdoa, mengapa berdoa sangat jelas sekali dipaparkan, bertebaran ya. dalam Alkitab. Yang ya. kedua, Yesus mengajarkannya: berdoa. Itu sangat prinsipil, jelas sekali. Kita harus berdoa. Yang ketiga adalah karena perintah Allah, yang memerintahkan kita untuk meminta berdoa. Ya. Bahkan dalam Matius pasal 7 ayat yang ketujuh bahwa kita minta, kita harus mencari, kita harus mengetuk supaya apa? Supaya kita mendapatkan jawaban atas pergumulan ya. kita, persoalan kita, permohonan kita, kebutuhan kita. Ya dan yang terakhir adalah karena pergumulan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang terbatas ini. Kita sangat terbatas. Manusia adalah ciptaan yang membutuhkan pertolongan sehingga kita butuh berdoa. Wah, keren banget. Ini aku sudah uh, mencatat semua nih, Pak. Ya, kenapa kita perlu berdoa? Nah, teman-teman di rumah juga pasti sudah harus catat nih ya. Yang pertama, karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. ya. Yang kedua, Yesus sendiri mengajarkan, dia sendiri berdoa ya Pak ya, betul kan? Karena juga perintah Allah. Dan juga karena keterbatasan kita, manusia yang terbatas ini, kita pasti butuh pertolongan dari yang tidak terbatas. Wah, Amen. keren banget. Terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan buat kita. Sama-sama Mbak Sinta. Iya, oh, yes. STT uh, Jeffrey Jakarta. Yeah. God bless pada sekil dan Thank you. Uh, kalian semua semoga cepat lulus, amin. <laughs> Oke okay, sahabat Bible Study, ini di penghujung acara Sinta pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode-episode Bible Study berikutnya karena banyak banget pasti pembahasan yang lebih seru lagi. Oke okay, Sinta pamit undur diri, sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati.